Oke, kita mau makan bodok. Bodoknya seperti ini. Kita cobain ya. Kayaknya rasanya sih pedes-pedes. Pedes banget gitu loh ya. Cobain deh. Ada udang. Cahayanya agak gelap ya karena kita lagi di desa, guys. Tadi penerangannya agak kayak gini. Gelap tapi oke okay ya. Manusia itu kan dimanapun dia itu harus hidup ya. Meskipun penerangannya nggak terlalu terang, apa yang penting momen-momen gini dinikmatin aja ya guys. Kalau nggak di desa kita nggak akan ngedapetin yang namanya botok. Botok tahu tempe tuh bungkusnya pakai daun. Jadi ini tuh sangat dikangenin sama aku. Kalau mau cabe, ini cabenya kita bisa makan langsung. Tapi kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Dikletes namanya. Jadi ini juga pakai kayak kemangi pekemangi gitu. Jadi rasanya tuh kayak kerasa otentik banget gitu. Otentik banget karena dia tuh ada rasa-rasa kayak kemangi, bau-bau kemangi itu loh. Tadi dia itu perpaduannya itu ada rasa pedes, anis, gurih, terus bau kemangi itu yang bikin kita itu kangen gitu loh. Bau kemanginya itu sangat-sangat endul loh. Terus kalau kita nggak mau makan pakai nasi juga bisa digado. Kalau nggak di desa, kapan lagi kita nemuin botok kayak gini, guys? Pedes, pedesnya itu tapi kayak balance gitu loh. Udah selesai.